Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta aquaponik dan hidroponik teman-teman ya. Kali ini kita mau nanam ini teman-teman, cabai setan. Cabai setan kita tanam pakai sistem drip ya. Ini ya, ini pakai plastik ini selangnya ya teman-teman ya. Cuman kita sambungan pakai pipa. Kayaknya nggak ngalir bang. Sebentar. Oke bang, oke bang. Nah, sudah kita tanam ya. Ini udah mulai netes juga. Kalau yang ini udah dari tadi netesnya. Pas di bawah sini bang. Nah, oke. Oke. Nah ini 0 HSS. Sekarang tanggal 13 ya. 13 atau 12 nih bang? Tanggal 13 ya teman-teman ya, kita tanam tanggal 13, nanti panen ya tanggal 13 lah teman-teman, tapi 2 bulan lagi. Nah, ini cabai setan teman-teman yang nanam, preman Blembang nih bos. Wah, ngeri dah. Karena kemarin kita sistem ini nggak jadi ya teman-teman ya, ini jadi kita bersihin, mau kita ganti sledri yang ini. Kalau yang ini kita ganti sledri, sledrinya di bawah sana, nanti sistemnya kurang lebih kita pakai sistem vertigasi tetes kayak gini juga. Karena ini tadi percobaan ya teman-teman ya. Saya ambil nutrisinya dari selada. Nih, ini saya kasih teh, belok ke sini teman-teman. Nah. Dua enggak apa-apa dah, Bang ya. Ah, enggak apa-apa tuh. Biarlah di bawahnya nih, nanti bisa lah dia belok. Wah, ngeri nih nyan tatonya lu. Suruh pakai baju gak mau. Terongnya yang sana beda, 5 beda terongnya. Udah enak makan terong terus. Ini untuk konsumsi sendiri ya teman-teman. Nanti kalau semuanya jadi, kita nanti buka sekitar 500 polybed di sana ya. Di atas sana banyak kita, lahan kita masih luas. Tuh yang sana tuh ujung tuh kebun-kebun tuh bisa juga. Aman. Pokoknya yang penting ini sistemnya kita harus jadi dulu aja lah, pokoknya lah. Terong sisakan 3 deh. Oh, 5 weh. Enggak tahu juga ini kemarin cabai apa ya? Cabai setan kemarin nih. Cabai besarnya enggak ada yang tumbuh loh. Hah? Kalau cabai setan, kalau yang nanam setan enggak tumbuh biasanya. Ya teman-teman ya, kalau cabai setan yang nanam ya jin lah minimal. Ya ini jinnya, kalajengking guys. Nah, baru mantap sistemnya ini udah. Pokoknya kalau nyiram nggak pakai otodidak lagi lah, otomatis sudah sekarang aman. Kalau kemarin kita pakai selang-selang itu, aduh capek itu. Kalau ini kan hemat di air ya. Ini setengah gantung ya teman-teman, ini setengah gantung. Saya buat memang setengah gantung. Terongnya, terong bang, ujung terong ya bang. Terong nggak sudah? Nanti kok terong 5, 4 terong. Ya. Yang penting sistemnya udah berhasil baru. Kita yang ngecek ya guys. Terong tuh kasih 2 pohon gak apa-apa bang, nanti mau tak gaploin. Kasih 2 gak apa-apa kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim, semoga cabenya pedes. Yang penting yakin. Perkara lemu ra lemu yang ngerti pupuk ya lemu aja. Oke, bang. 2 bang, agak sini lagi 1 kok, bang. Ada mana lagi? Ada itu. Situ balikin wae lagi. Apa ini dibikin 2-2 semua cabenya? Udah 2 ya? 1.
Ini kurang isinya di siapa besok ya? Bisa buat yang jelek buang lah buat. Ya, ini nggak berhasil sistemnya, ini ada yang nggak pas ini. Jadi nanti paling pakai itulah, pakai polybet yang kayak gini lah. Nah, pakai polybet yang kayak gini aja lah. Ini kemarin kena semprot nih sama preman aku. Nah, ini kayak gini aja kita nanti. Hah? Mati kan? Semprot Gramason, kayak mana nggak mati? Oke, jadi kayak gini nanti sistemnya drip ke sini sama ke sana aja. Yang selangnya di sini. Itu aja lah. Enggak usah repot-repot kali kita. Oke, udah jadi ya. Udah aman sekarang. Ini rencana masih lebih selangnya. Temennya. Selang PE ini. Selang plastik tapi tahan aman, nggak gampang bocor. Silang. Kalau nutrisi subur tuh lah. Oke guys.